Fasa peralihan monsun dijangka bermula Selasa ini dan diramal berterusan hingga awal November. Kejadian ribut petir, membawa hujan lebat berserta angin kencang dijangka akan terjadi terutama di kawasan pedalaman Semenanjung, Barat Sabah serta Barat dan Tengah Sarawak. Menurut Met Malaysia, cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang serta kerosakan struktur tidak kukuh. Orang ramai dinasihat lebih berwaspada dan peka dengan ramalan cuaca semasa.